Assalamualaikum. Saya Fendi. Berjumpa lagi kita dalam The Nasi Kandar Show. Saya berada di Jalan Ayang Hitam depan penjara. Kita ada satu nasi kandar yang sempoi, mempoi kat sini. Tapi kita nak jumpa dengan seseorang. Mana dia ni? Hei, boy. Assalamualaikum. Salam, apa? Okey, apa? Lambat. Aku yang lambat, tak? Nasi lambat. Kena cepat. Oh, nasi tu. Dia tak tunggu kita. Kita kena tunggu dia. Kita kena tunggu dia. Ni dia, boy. Memang lama lah. Belum saya jumpa Syuk, saya jumpa dia dulu. Panjang cerita dia. Okey, nasi kandar Sulaiman ni asal rumah ke apa ni? Aku duduk di Penang. Memang aku tahu duduk Penang. Tapi orang Kedah kan? Sulaiman aku tak pernah makan lagi. Hari ni aku agak excited untuk makan Sulaiman. Pasal apa? Sebab Sulaiman, dia tak sama dengan nasi kandar lain. Dia buka pagi. Aku tak ada dengan pagi tu. Pagi tak ada dengan hang. So aku excited sangat dengan kira ni first time hang ni. First time aku nak try Sulaiman. Tapi cerita pasal nasi kandar. Nasi kandar ni memang jadi dah daging hang ni. Memang. Sini ayam. Sini. Telur sotong. Merata ada nasi kandar orang kata. Memang dari kecil membesar nasi kandar. Dalam satu pinggan tu kena ada apa nasi kandar ni. Aku kalau nasi kandar, dia yang penting kali nak tengok siapa yang bubur. Yang campur tu, yoki kuah. Yoki tu. Sur tak sur. Lepas tu, favorite menu aku telur sotong. Tu memang kena dalam pinggan nasi kandar. Sebab nasi kandar punya telur sotong, dia tak sama dengan kedai lain. Kalau hampir kedai lain, telur sotong dia lain. Kalau hampir nasi kanak dia, telur sotong dia masakkan dia tu lain. Lain dah. Aku dah nampak tau. Ada telur sotong. Aduh, memang tu tau. Aduh, dah pahambang dia tu. Kita nak tengok dia punya sur dia pergi kat mana. Tu. Kat dia punya, hang kata tadi telur sotong. Kalau tengok daripada beratus pun dah lima dah. Tapi betul eh. Tadi kita main wai-wai tadi tu, dua payuk nasi dah habis dah. Settle dua payuk. Dia macam orang kata, tak ada. Aku duduk sini, dia pun tak nampak lah. Dia pun tak tahu aku nak makan. Nak makan je tak ada. Saya nak makan ni, janganlah habiskan nasi. So kita nak buat macam mana? Nak patok ke kita nak pakai kabel? Kita patok. Tapi tak apa. Aku duduk tengok tukang duk canu kuah tu macam cepat. Main tepi patok ni. Jom. Bagi lorong. Bagi lorong. Satulah. Macam kantin sekolah. Makcik, kami nak tu. Gulai ikan. Ikan. Ikan satu. Buah ikan satu. Gulai ikan. Kuah campur. Buah telur sotong weh. Member kata telur sotong tak. Benny dua gitu weh. Cedok sampai siku weh. Uluh. Datuk eh boleh. Dia yang datuk tu dia mahal. Sebab dia nak pacik kat cermin. Nampak sedap. Ayam atau apa? Ha, biasa. Jangan abad korang. Dia tanya dia tambah lah. Wancang lah. Okay. Telur sotong, ayam atau apa? Ayam atau apa lah. Tu tengok tu. Gulai ikan. Goreng. Sotong sikit. Ayam dengan bawang. Bendi bawang betul. Ayam bawang. Try ayam bawang. Nampak dia. Campur kuah tu okay. Sampai ya. Telur sotong dah buah. Okey. Tak makan sayur ke apa? Ha? Kurang makan sayur. Yang ni pun dah nasi kandar. Nampak yang ni lain macam nak makan. Ayam bawang ke? Ayam bawang oi. Okey. Jom. Kita pergi kat meja. Okey, bot. Okey. Ni dia. Kita dekat Sulaiman dan Akhlaken dah. Sulaiman Akhlaken nasi kandar. Dia dekat penjara nak ya. Dia dekat penjara lah. Setelah tapi kita patut tak apa lama tadi. Saya sebab dia joki kuah memang cepat. Dia laju. Okey. Dia cerita pasal nasi kandar sebenarnya. Tak mau cerita ni. Sabar dulu. Inilah cerita pasal nasi kandar. Sepinggan nasi kandar kena ada aku ni ya. Aku memang antara tadi. Menu-menu wajib aku lah. Ayam bawang, macam aku cakap tadi, telur sotong. Perlu dan wajib ada untuk aku untuk kalau nak cikanda. Telur bawang. Dia telur bawang ni tak sama dengan kedai Melayu, kedai Mama. Sama? Dia lain sikit. Dia lain sikit sebab Mama goreng kot. Tak, sebab bawang dia lain. Sebab bawang dia gini amat lah. Dan aku punya aku akan letak ikan. Sebab apa nasi kandang, dia asal-asal memang kari ikan. Lepas itu ada sikit telur sotong sebab hang nak makan telur sotong. Sebab macam kita cakap lah, telur sotong ni antara benda yang perlu ada lah. Dekat nasi kandang. Bismillahirrahmanirrahim.
aku nak rasa dia punya nasi yang kari dulu. Okey, mai. Weh, tapi kari dia nampak lain macam dengan warna. Pekat tu, telur dia. Weh. Dia punya kari. Ni, tuk-tuk punya kari ni. Tuk-tuk punya. Ambil jilat kat aku punya pinggan tu. Ham dia tahan dia. Ham dah jilat jari yang jilat kat. Tak apa. Kita orang baik. Kita orang batal tu ni. Bismillah. Aku dapat tahu dah. Tahu apa? Kebanyakan yang main ni orang kita. Sebab gulai dah. Gulai orang kita. Ha, dia macam Melayu sikit. Dia macam Melayu sikit. Dia taklah kata macam mamuk. Dia pun santan kot. Tengok mamuk dia tak pun santan. Ha. Sebab kita nampak dia punya color ni. Aku tahu ni gulai tuk-tuk kita kan ni. Dahsyat lah. Tapi bawang dia lain. Bawang dia lain lah. Bawang dia lain lah. Mungkin minyak dia goreng tu, minyak goreng ayam ke apa, Allah Allah. Betul. Dia rasa ayam lah. Oh, ayam dia macam masak kicap Melayu. Ya ke? Hantar. Boleh kata tu? Masak kicap Melayu. Tak, dia mamak macam kicap Melayu. Masak kicap Melayu. Tak, aku nak tengok muka dia. Muka mamak. Ambil ayam ni. Masak Melayu. Tak, betul tak? Weh, kita main bahan dia kamu ni. Tak, betul tak? Kacau. Tak, aku nak rasa telur sotong sebab saya saja aku makan sotong tadi. Ya, rasa dulu, rasa dulu. Ah. Okey. Aku pula rasa. Sok sotong ni sedap, lembut elok. Dia kena penedah. Tu kena tom yam. Tidak. Adunan kuah dia ni suapan kedua aku. Bismillah. Kari dia rasa pedas-pedas sikit. Tapi kuah dia lekat, lekat. Memang lekat kat tangan lah. Lok Sulaiman. Lok Sulaiman lah. Lok. Hang suka ni. Gulai ni gulai orang kita. Dok melekat ni. Tadi dia punya style gulai ikan dia. Dia goreng dulu ikan tu. Dia goreng. Lepas tu dia lepas dalam dia punya kari tu. Pandai dah sebab kari tu mungkin dia masak lama. Kala lah tengok lah. Kena guna kan. Sebab tu kalau dia lepas ikan yang biasa macam tu, mungkin hancur lah. Ini kalau makan malam ni, macam gap. Dia punya lekat sampai pikat. Pikat. Macam tak boleh tarik lu. Dia punya lekat. Sampai macam tu lah. Lagi kita duduk kau ya. Nasi dengan kuah dia tu melekat kat jari sepuluh. Nasi biasa lah. Nasi putih. Tapi betul. Saya tadi dia ambil apa? Dia punya ikan dengan dia punya telur sotong ni. Orang kata dia campur kuah dia tenang. Satu lagi Willy, nasi kandak kalau abang makan tak berpeluh, tak sampai. Haa, awal peluh. Aku awal sampai. Aku tak sampai. Aku sampai lah. Cerai dia. Okey, aku tanya hang dulu lah. Pedas dia, kalau limau pedas dia macam mana Willy? Pedas dia macam mana? Pedas sangat. Oh, hang tanya aku balik tau pedas. Sebab aku. Bagi aku, ni limau ni pedas. Sebab aku memang feel pedas lah. Oh, orang tak makan pedas. Tak lah. Pedas dia pedas rempah lah kan. Sebab dia punya pedas dia turun, dia bukan dia pedas yang kuat sangat. Tak lah. Dia punya kuah lah. Kita goreng dengan nasi. Apa lebih-lebih tak lah. Dia main kawan. dia main kawan elok. Dia serap elok. Tengah kuah, kita duduk gaul-gaul dia macam ada lagi lebih-lebih minyak apa semua kan. Yang ni, nampak melekat kat nasi tu. Oh, tapi dia punya gulai ikan memang kena dengan tekok orang Melayu lah. Kan? Sebab dia, gulai ikan dia taklah nampak orang kata orang macam puring-puring. Kuah dia berlenang. Nampak? Dia punya gulai ikan kuah lah tu. Tapi betul lah, teluk sotong di sini antara teluk sotong yang sedap lah. Best lah. Best lah. Sebab ada juga kadang-kadang nasi kan nak macam, dia tengok teluk sotong dia macam gebu tu. Ambil-ambil dia. Betul. Aku yang duduk ni, aku nak makan pun jadi sedap lah sebab dengar gelap lama kan, rindu kan. Lama tak jumpa orang kan. Tapi pedas dia betul, boleh pedas lah. Tapi pedas dia boleh terima lah. Boleh diterima dia. Pedas-pedas rempah. Dah last kopek ni saya nak makan pun sayang, buat balik pun boleh? Tak nak ambil. Nampak, kancing nampak. Nak minta. Tak bagi. Hampa yang pernah tengok video ni dan ketika ini, untuk mengetahui hampa kena main awal. Sebab dia buka 6.30 pagi. 6.30 pagi buka lah? Ya, 6.30 buka. Sebab tu kata aku dah lama duduk Penang. Aku bukan tak ada main makan. Pagi tu tak ada dengan aku. Nak tangan? Takat-takat keluar destinasi TV ni orang on mata. Untuk aku lah, pagi-pagi kalau nasi anak macam ni. Orang kata just nice lah. Dia tak terlampau orang kata. Paru-paru nombok kita kat muka tak sangat lah. Tak. Sempoi. Sempoi lah untuk breakfast kan. Sebab dia pagi yang laju kan. Okey, saya dah masuk suapan yang last dah.
tu nak di compare dengan nasi kanak yang sebelum-sebelum ni aku makan. Sebab ini Sulaiman pertama kali saya makan. Kau ada lekat pinggan ni. Kau ada lekat pinggan. Lekat kat pinggan. Dengar ni, dengar kita kat tangan dah habis. Memang nasi kanak dia ada rempah dah. Tapi bagi aku ni aku lock ah Sulaiman lock. Sebab lock. First time makan ni. First time makan. Tak kita cuci tangan tu. Lepas ni kita nak rate, kita nak bagi sur, berapa sur untuk nasi anak kita makan ni. Okey. Kita kan, kita bagi lizap. Assalamualaikum. Nama siapa? Nama Fazri. Fazri. Saya Fendi dari Destinasi TV. Kita buat nasi kanak show. Saya nak tanya, selalu main makan kat ni apa? Tak selalu lah. Jarang lah. Jarang jugalah. Dah sebulan berapa kali main? Sekali dua kali lah. Sekali dua kali lah. Betah juga lah. Roh. Abang Azri. Nazri. Nazri. Ya, ya, ya. Kalau sebulan berapa kali main? Sebulan tu. Sebulan sekali upaya. Sebulan sekali upaya. Abang, nama siapa abang? Nama saya Ganesan. Ganesan. Selamat pagi kepada semua. Sihat abang? Sihat. Sihat. Okey abang. Selalu datang dekat nasi kanak sini ya. Nasi kanak Sulaiman ni? Ini sekarang sedap dimakan. Dalam sebulan berapa kali datang? Seminggu sekali. Seminggu sekali mesti datang. Okay. Dan kalau selalu main nasi kanak Sulaiman ni selalu ambil dah apa? Nasi, ayam goreng, apa hati ayam, bendi, kuah campur. Order daging. Daging. Telur abui. Telur abui. Telur masin. Boleh cakap sikit dah biar kuah kari ikan tau. Kari ikan dia sedap, sedap dimakan. Tapi cara tu dia lagi sedap. Lagi sedap? Lagi sedap. Tu dia ni. Satu sampai lima, abang bagi berapa su? 4 su. Empat sur abang bagi. Cantik bang. Lima sur. Lima sur. Sempoi bang. Ya, saya bagi lima sur. Lima sur yang terbagi. Terima kasih ya, kan? Sama-sama. Okey, buat. Aku tu lepas makan ni aku duduk. Ha-ha-ha, dia macam panas. Pedas tu ada lagi. Aku nak babi ayam ni. Ha? Cakap tu aku nak babi ayam. Lepas tu. Weh, hang. Pedas tu lah. Mungkin dia tak tahan pedas lah. Air kosong lah tu. Oi, order lagi tu. Mungkin tak tahan pedas. Cerai tu ya. Cerai. Tapi kat sini, nasi kanak tu kan boleh katakan dia punya kari dia tu berkompah dengan pedas memang kena. Oh, kena. Cuna. Cuna. Okey, untuk rate yang pertama ni, sur ni kita nak bagi ikut dia punya yang pertama, nasi dengan kuah dia. Nasi dengan kuah. Adunan yang lauk tak masuk. Empat sur. Empat sur? Ui. Sebab macam ada tadi kan aku dah tunjuk. Nak pinggan tu lekat dekat kuah. Bukan senang kuah nak likat macam tu sampai kita lekat kat tangan dengan pinggan. That's why aku bagi empat. Okay, untuk aku pula, okay. Untuk kuah dengan macam tu pula, dengan nasi dia semua tu, aku go dah lekat bau lagi ni. Macam kata tu, empat sur aku bagi 3.5. Okay. 3.5 sebab 3. Ada yang mungkin orang kata terkurang sikit. Kurang. Dan kita nak tanya pasal dia punya lauk dia. Buat tadi ambil lauk apa? Cerita sikit. Ayam bawang, telur bawang, telur bawang, telur sotong. Totally and after less. Ada lauk discount? Ada. Empat jugalah. Empat juga? Weh, dahsyat. Dahsyat. Tadi aku ambil gulai ikan. Lepas tu ada telur sotong dengan bendi sikit lah. Gulai ikan, dia goreng ikan tu dulu. Lepas tu baru dia bumbu dalam tu lah. Dia nampak kat situ dia berhati-hati lah. Dia nak jaga ikan tu supaya tak hancur. Tapi originalnya kita mahu gulai ikan yang letak ikan tu. Kita nak ikan yang bukan goreng memang. Aku nak macam tu. Untuk tu aku tak boleh nak bagi banyak lah. Sebab lauk tu aku boleh rasa. Tapi ikan dia masih fresh lagi. Aku bagi 3.5. Dan satu lagi, kita ada dekat dia joki. Joki, duk canu kuah, duk campur kuah, duk adun kuah. Boleh bagi berapa? Aku nak bagi. Okay, kalau joki, dia punya betuk tu mahal. Dia punya betuk sebab dia nak bagi melekat kat cermin. Boleh merecik kat cermin. Steam 4 lagi lah. 4 jugalah. Okay. Dia ramah ada, dia ada ramah. Dia ada style dia. Dia ada cara dia. Sebab saya pernah jumpa yang paling sempoi. Ada lagi? Ada lagi? Ada lagi. Oh, yang tu kita kena ambil. Abang, agama. Empat. Empat sur. Empat. Okey, untuk saya pula, untuk joki ni, dia memang sempoi lah. Dia tarik kuah pun suka. Dia ketuk-ketuk, ketang-ketang. Ingat payung seminggu sekali tu, tukar lah. Saya pergi empat sur. Sebab dia ada cara dia. Suka-suka. Okey, untuk yang last ni, harga dia. Hang rasa berbaloi tak? Hang makan tadi sepinggan berapa ringgit tadi? RM13. Masalah dekat Penang ni, harga yang macam tadi berpatut tak nak bagi aku. Berpatut tak? Okay, sebab dia ada telur sotong, dia ada ayam bawang, dia telur, ada telur bawang. Harga bagi aku RM5. Orang Penang kata boleh dengar. Boleh dengar. Harga boleh dengar. Boleh sembah. Hampi pun tak goyang. Hampi pun tak goyang. Baik, untuk saya pun RM5 juga saya bagi. Harga dia. RM5. Saya bagi RM5. RM5 sebab harga dia
Oh, tu berbaloi ya? Berbaloi lah. Berbaloi. Dengan harga dia, dengan apa yang kita dapat tu berbaloi lah. Sebab setengah orang, kalau kata, kita sebab mungkin orang nak cerita orang sini. Kalau orang luar, setengah orang nak nasi kanak, mereka goyang tau. Goyang. Kita tak sebut mana nasi kanak. Tapi, ni kita punya mulut kita kedai mahal. Betul. Ni mahal. Betul. Tapi yang ni, yang tak perlu goyang harga dia yang boleh, boleh. Berpatutan, boleh. Sesuai kami bagi lima. Lima tu, kira boleh makan lah. Okey. Cerita-cerita dah tolak, dah tambah apa semua. Diskaun baik pada mama tu. Ha, boleh cerita sikit tak? Ha, boleh dapat berapa? Total dia, ha, boleh bagi berapa sum? Total dia semua, 4.3. 4.3 tu? Weh, kira orang suka lah. Okey lah, dalam bahasa suka tu not bad. Okey. Okey, untuk aku pula, aku bagi 4 sum lah kadang. 4 sum lah. Sebab aku suka dia punya harga tu lah. Yes. Aku suka harga dia sebab apa? Apa yang kita bayar, kita dapat yang tu. Kalau nak ikut kesusuran tu, kesusuran sebab kita makan pagi. Mungkin lah. Pagi ni dia lain, guys. Kalau hang makan tengah hari sekali dia lain. Malam dia lain. Okey. Ini ikut peratusan su sebab pagi kita tak jumpa apa dah duduk nasi kanak. Balon tu Balon Sulaiman. Kan? Dia terkena. So, okeylah 4.3 daripada saya tu okeylah. Okeylah. Ha. Ha, rasa nasi sekarang dah kat sini. Pedas dia lagu mana rasa dia macam mana? Okey, aku saran. Aku macam nak sarankan kepada yang kaki macam aku lah. Tak makan pedas. Bukan handsome tak makan pedas. Kan? Dia punya dia bukan pedas yang macam lampau hal. Tak ada, dia bukan macam sambal. Dia bukan macam sambal. Rempah juga. Ada rempah dia juga. Untuk saya pula, dalam sepinggan nasi tu, itulah nasi kanak Sulaiman punya. Dapat apa yang kita bayar, apa yang kita rasa, itulah dia. Dengan dia punya gulai ikan dia yang orang kata memang baik lah kan. Betul, memang baik lah. Macam saya cakap lah, apa nak makan nasi kanak Sulaiman ni, apa kena main awal. Betul, sebab dia pagi, dia pagi. 6.30 pagi. 6.30 pagi dah buka dah, dia memang awal. Pagi-pagi main pun, tak sebab beratok pukul 7.30 pun dah 2 periuk nasi dah habis lah. Benda beratok, okey. Mereka memang laju sikit kat sini, kena main awal sikit lah. Okey, dan jangan lupa dapatkan baju yang cantik macam saya pakai ni. Dari dekat mana nak cari? Dekat PETRONASMERCHANDISE.com. Dan ada kod kat bawah ni, guna kod ni untuk dapat harga yang istimewa. Yeah, itu dia. Nampak smart kan? Nampak macam lelaki gatal dah. Okey, kita jumpa lagi dalam The Nasi Kandar Show di minggu depan. Jangan lupa like, komen, subscribe Destinasi TV. Itu yang paling penting. Saya Fendi dan saya Bob Syaradi. This is Nasi Kandar Sulaiman. Kita jumpa lagi dalam Nasi Kandar Show. Yeah. Sulaiman. Atlakun. Kasih clear. Okey. Sat. Han nak pergi mana lepas ni? Aku ada lagi kedai aku nak bawa aku makan. Ada lagi? Ada lagi. Weh, belum habis ni? Tak habis lagi. Tapi bukan minggu ni ya? Minggu lagi. Minggu depan. Ha. Kat mana? Kena tengok The Nasi Kandar Show. Sabak. Sabak. Sabak sah. Sabak tu lain tu.